Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan membedakan sepatu Adidas NMD Air One Prime Connect Data Moss. Ya, warnanya seperti yang tadi video ini, gambarnya warnanya biru, putih, dan abu-abu. Ya, ini bagus sekali ya, kayak laut. Dan jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, di pojok kanan bawah dia tinggal diklik. Ya, klik seperti itu. Kita lanjutkan saja perbedaan yang pertama, yaitu kita lihat dari sampingnya ya, yang saya kotak itu ya. Perbedaan yang real sama efek itu dari bentuk jahitannya ya, dan atau desainnya jahitannya itu gambarnya itu berbeda. Yang efek seperti yang ada di gambar, yang real seperti itu ya perbedaannya. Sangat jelas sekali perbedaannya dari samping. Kita lanjutkan, ini dari kalau kalian menggunakan ultraviolet ya atau sinar UV, perbedaannya itu sangat jelas sekali yang efek sama yang real. Anda bisa lihat dari ya, tinggal ada bandingan ya, contohnya seperti yang ultra boost yang sponnya yang di bawah itu ya, yang real percaya, yang fake tidak percaya, dan atasnya itu juga sama ya, seperti itulah perbedaannya, tinggal Anda lihat sendiri ya. Kita lanjutkan, ini juga dari samping satunya, perbedaannya juga sangat jelas dari segi samping, dari desainnya dan juga jahitannya itu berbeda ya, ya bentuknya berbeda lah ya, seperti itu. Kita lanjutkan, ini dari sampingnya tapi yang ada tulisan Adidas itu ya, perbedaannya itu yang real sama yang fake terdapat tulisan R di dalam lingkaran, sedangkan yang real tidak ada tulisan R di dalam lingkaran ya. Ya seperti itu perbedaannya sangat jelas sekali. Kita lanjutkan, ini dari depannya ya. Dari depannya itu juga berbeda dari segi desain dan itu ya gambarnya itu juga berbeda ya. Yang real seperti itu, yang fake seperti itu ya. Tinggal Anda bandingkan sendiri ya perbedaannya. Kita lanjutkan. Ini dari pokoknya ya, belakang ya, kita zoom dulu. Yang pertama kita lihat dari talinya itu ya, tali yang atas itu ya, saya garis merah itu, yang real itu lebih panjang daripada yang fake. Yang fake itu cuma ya panjang, perbedaannya cuma sedikit lah perbedaannya, tapi lebih panjang yang real daripada yang fake ya, seperti itulah perbedaannya. Kita lanjutkan, ini dari yang saya kotak itu ya, perbedaannya dari tulisannya ya, dan tulisannya itu ya, tulisannya sama besarnya, lebih tinggian ya, yang real itu lebih tinggi, sedangkan yang fake juga dia itu kurang tinggi, dan juga dari tulisannya itu juga berbeda ya. Harusnya sih tulisannya sama meskipun seperti itu, tapi dia itu berbeda yang fake sama yang real ya, seperti itu. Kita lanjutkan, ini dari samping itu ya, belakang tapi samping, perbedaan yang real sama yang fake, yang real menutupi kainnya, sedangkan yang fake dia itu tidak menutupi kainnya sampai dia terbuka kelihatan itu ya, yang real itu dia itu menutupi semua ya, seperti itulah perbedaannya. Kita lanjutkan, ini dari tag lidahnya ya, perbedaannya itu dari ART nya itu berbeda ya. Pertama ART nya yang real itu dia tuh tidak tebal, yang fake dia tuh tebal. Lalu yang saya tanda panah itu yang fake sama yang real, yang fake itu terdapat kayak garis tiga ya, sedangkan yang real itu tidak garis tiga, tidak garis saat kayak garis tiga itu ya. Ya seperti itulah perbedaannya. Kita lanjutkan, ini dari bawah solnya ya, apakah bila kalian menggunakan sinar ultraviolet atau sinar UV, tinggal Anda kasihkan sinarkan, kalau yang real akan bercahaya putih-putih seperti yang ada di gambar, sedangkan yang fake dia itu tidak bercahaya seperti yang ada yang di gambar itu ya. Ya sangat jelas sekali perbedaannya. Kita lanjutkan, ini dari paper sushi-nya yang ada di dalam box ya, yang fake itu dia itu terdapat gambarnya itu Adidas, logo Adidas warnanya emas cerah, sedangkan yang real warnanya emas tapi tidak terlalu cerah, seperti sama samar keputihan ya, seperti itu. Kita lanjutkan, ini yang dari box tapi di tag-nya ya, perbedaannya saya kotak itu ya, yang fake terdapat 6 ukuran sedangkan yang real terdapat 3 ukuran ya, cuma US, F, dan UK, Ukraina, F nya itu nggak tahu, lupa aku ya, seperti itulah perbedaannya. Lalu yang terakhir ini dari yang saya zoom dulu itu ya, ya juga masih sama yang tag-nya, tapi ini yang saya tanda panah itu orangnya ya, yang real itu orangnya kurus, yang fake orangnya gemuk ya, seperti apa perbedaannya ya, yang fake lebih besar, yang real dia lebih kecil kayak orangnya itu ya. Ya seperti itulah perbedaannya. Dan terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan giveaway saat 500 subscribe ya teman-teman. Makasih sudah menonton.